Oke, selamat siang semua sahabat YouTuber. Nah, ketemu lagi bareng saya channelnya Anwar SC, tentunya di seputar tutorial bengkel motor ya, dan juga perontok padi. Nah, kesempatan video kali ini saya akan bongkar lahar nih, yang sering kali lahar ini gojlak ya, dikarenakan dari oli. Alat oli bisa jadi lahar cepat rusak. Nah, kalau yang ini masih bagus, untuk lahar yang ini gak usah diganti karena masih bisa dipakai ya. Tapi yang rusak cuma lahar dalamnya doang, guys. Nah, dengan cara mau saya las bongkarnya dengan alat yang saya punya. Kalau untuk tracker mungkin bisa juga, karena yang simple pakai las aja. Meskipun ini keras, tapi kalau pakai las dulu, las listrik, ini sangat memudahkan untuk dibongkar ya. Simak terus videonya, saya akan las dulu. Oke. Biar lurus ya. Dilas sekuat mungkin. Nah, diamkan dulu. Diamkan kisaran 5 menit biar panasnya lahar ini meresap ke bagian pinggir, biar mudah untuk dipukul atau dibongkar ya. Lasannya biar kuat, dicek dulu. Nah, biar kuat gak ya. Oke. Nah, langsung siapin palu. Memang ini lumayan keras untuk dibongkar bagian lahar ini. Kadang ada yang gampang dibuka, kadang ada yang sulit. Oke, ada proses keras banget nih. Nah, lumayan ya. Tapi dengan alon-alon, perlahan-lahan nanti juga bisa keluar nih ya. Nah, lumayan cukup keras, tapi dengan cara ini gampang banget. Oke. Nah, ini cuma lahar ini doang. Yang baru udah disiapin. Oke. Nah, trik. Nah, untuk laharnya udah disiapin ya.
laharnya. Number 36302. Nih, udah saya siapin. Nah, buat rekan semuanya, buat sahabat YouTuber semuanya, siapin dulu laharnya 6302. Karena di bagian sini, ini sulit untuk melihat nomornya. Nah, kadang ada nomor, kadang tidak ada. Nah, ini kebetulan di sini juga ada nomornya 6302, ya. Jadi saya tadi siapin dulu sebelum dibongkar laharnya 6302. Alhamdulillah stok di saya masih ada, jadi tinggal pasang biar tidak harus nyari dulu kemana-mana, biar cepet proses penggantian lahar roda belakang ini ya, atau lahar gearbox. Oke, langsung saya pasang. Jangan lupa copotin dulu ininya, karena di bagian sini ada, sudah ada olinya. Oke, ini pakai yang sedang pertengahan saja, yang sedang-sedang saja. Oke, oke lah, untuk kelanjutannya video-video dari Anwar SC semoga bermanfaat. Dicukupkan sekian, terima kasih yang sudah mampir di channelnya Anwar SC, tentunya di seputar tutorial motor ya, karena pekerjaan saya sehari-hari di bengkel motor dan bikin perontok padi. Oke, salam subscribe, terima kasih yang sudah mampir, salam persahabatan, terima kasih, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.